Setelah naik ke tahap penyidikan, Polres Tangerang Selatan langsung mengamankan sopir mobil minibus yang melindas balita berusia 3 tahun. Meski telah diamankan, namun polisi belum menetapkan status tersangka kepada sopir tersebut sebab masih menjalani pemeriksaan. Satlantas Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan pengemudi atau sopir mobil minibus yang melindas balita berusia 3 tahun di Kampung Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten pada 10 September lalu. Sopir minibus berplat nomor B1141 ERD ini diamankan setelah penyidik menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, polisi juga melakukan rekonstruksi kasus balita yang terlindas mobil ini dengan menghadirkan tim Traffic Accident Analysis di Lantas Polda Metro Jaya. Tim melakukan pengukuran dan pengambilan video jalan melalui alat D3 Scanner. Hasilnya akan terlihat di video rekonstruksi sebelum, sesaat, dan sesudah insiden kecelakaan. Itu sudah kita tangani. Saat ini sudah dalam proses penyidikan, untuk pelakunya itu sudah kita identifikasi, sudah kita lakukan pemeriksaan. Jadi kami juga sudah menerapkan scientific crime investigation, di mana kami juga melibatkan dari Direktorat Lalu Lintas untuk kemudian melakukan olah TKP, kemudian juga kami melibatkan ahli pidana serta ahli dari LAJ dari Disub. Untuk pelaku saat ini sementara kita proses sudah kita lakukan pemeriksaan. Sementara itu korban hingga kini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Sari ASI. Kondisi korban sudah mulai membaik dan sudah mulai sadarkan diri meski masih dalam proses pemulihan. Korban juga masih dalam tahap pemantauan intensif oleh tim dokter lantaran mengalami gegar otak. Mulia Hadi, BTV, Tangerang Selatan, Banten.